anime. Hai geng, nama aku Kain daripada channel Story For You. Dalam segmen What Up Anime kali ini, aku nak share dengan korang Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Seperti korang tahu, anime Gundam ni sebenarnya banyak. Ada Gundam Wing, Gundam 00, Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, banyak lagi. Lepas tu dalam franchise Gundam ni pula dipecahkan pada dua universe, Alternate Universe dengan Universal Century. Jadi pening lah siapa nak tengok, betul tak? Universal Century punya Gundam, kalau korang tengok memang susah sikit. Sebab anime-anime Gundam ni bersangkut paut, jadi korang mungkin pening kalau korang tak pernah lagi tengok Gundam. Tapi dalam video kali ni, kita nak review Iron-Blooded Orphans yang terletak dalam Alternate Universe. Jadi cerita ni tak bersangkut paut. Kepada siapa yang baru nak tengok Gundam, boleh sangatlah tengok cerita Mobile Suit Iron-Blooded Orphans ni. So, jom kita tengok review dia macam mana. Anime ni dikeluarkan pada 2015 dan diproduksikan oleh Sunrise Studio. Anime Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans ada 50 episod tapi dipecahkan kepada 2 season. Jadi satu season ada 25 episod sahaja. Iron-Blooded Orphans ni pasal sekumpulan budak yang lahir di planet Mare. Dan kebanyakan daripada budak-budak ni semuanya anak yatim. Sebab tu nama anime ni Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Main karakter dalam anime ni ada 2. Yang pertama iaitu Mikazuki August dan yang kedua pula Orga Itsuka. Tapi yang bawa Gundam ataupun yang pilot Gundam ni Mikazuki August. Mereka terpaksa bekerja dengan satu grup askar upahan iaitu CGS. Tapi selepas budak-budak ni rasa orang dekat CGS ni biar je diorang untuk mati, diorang terus take over CGS. Lepas tu namakan grup baru diorang sebagai Tekkadan. Misi utama Tekkadan ni untuk menaikkan status Tekkadan supaya orang-orang ataupun ahli-ahli Tekkadan ni boleh hidup dengan selesa. Sebab tu Tekkadan ni ambil pelbagai misi yang bahaya semata-mata untuk capai impian diorang. Sekarang kita cerita pula pasal Mikazuki August ataupun watak utama dalam anime Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Wih, lajunya. Dia ni dibesarkan dalam keadaan yang serba kekurangan. Tak ada tempat tinggal, tak ada makanan. Tapi di situlah dia berjumpa dengan kawan baik dia iaitu Orga Itsuka. Mikazuki ni dia seorang yang sangat patuh terhadap arahan. Apa-apa yang Orga cakap, dia akan ikut je. Bila Orga cakap macam ni, dia kata, "Baik bosku, aku buat." Tapi tak adalah cakap macam tu. Tapi dia follow je lah. Mikazuki ni juga, dia seorang pilot Gundam yang sangat handal dan seorang yang agak kejam lah. Ha, kalau korang suka anime yang watak utama ataupun hero anime tu kuat, ha, korang tengoklah anime ni. Kenapa aku cakap Mikazuki ni kuat? Sebab dia terima satu pembedahan iaitu pembedahan Alayashiki System. Di mana pembedahan ni sangat sakit tapi dia teruskan juga. Dia teruskan sampai 3 kali tapi dia tak mati. So, power lah kan. Gundam yang dipilot oleh Mikazuki August ialah Gundam Barbatos. Tapi dalam season 2, Gundam Barbatos ni di-upgrade kepada Gundam Barbatos Lupus Rex yang mampu mengalahkan jumlah musuh yang sangat banyak. Okay, kita dah sembang pasal Mikazuki August. Sekarang ni kita sembang pula pasal Orga Itsuka. Orga Itsuka ni dari kecil lagi dia dah memang pandai. Dia seorang budak yang sangat bijak. Bila Orga Itsuka ni dah besar, walaupun dia tak pandai baca, tapi dia nak belajar sesuatu bahasa tu dan nak belajar menulis semua sekejap je. So, akal ataupun pemikiran Orga Itsuka ni memanglah bijak. Selain daripada kebijaksanaan Orga Itsuka, dia merupakan seorang yang sangat berkarisma. Dia ni merupakan seorang ketua bagi Tekkadan. Daripada grup Tekkadan tu kecil, dia jadi besar dah. Jadi semua orang kenal Tekkadan. Antara misi yang diambil oleh Tekkadan ialah untuk menjaga seorang puteri bernama Cordelia Aina Bernstein. Banyak jugalah cabaran dan rintangan yang terpaksa Tekkadan ni hadapi semata-mata untuk capai impian dia orang untuk hidup dengan selesa. Dalam masa misi Tekkadan ni nak menjaga Cordelia Aina Bernstein ni, nak jaga puteri ni, dia terpaksa melawan satu organisasi yang cukup besar iaitu Galalhorn. Galalhorn ni merupakan satu organisasi yang sangat besar, tapi malangnya dia orang ni memang jahat. Dia orang nak kuasai satu dunia tu sebenarnya. Jadi mampukah Tekkadan menjaga puteri Cordelia melawan Galalhorn dan merealisasikan impian dia orang untuk mencari tempat yang boleh diorang ni hidup dengan aman dan damai? Persoalan yang aku timbulkan ni hanya mampu dijawab oleh korang. Maksudnya, korang kenalah tengok sendiri. Takkan aku nak cerita kat sini. Spoiler lah. Dalam anime ni, ada part yang happy dan ada juga part-part yang memang sedih yang boleh buat air mata korang ni berair lah bosku. So, overall anime ni boleh dikatakan fokusnya terhadap persahabatan antara kawan-kawan seperti mana yang kita boleh lihat di dalam ahli-ahli Tekkadan. Selain daripada nilai persahabatan, dalam masa yang sama, kita boleh tengok jugalah action-action yang sangat gempak lah dalam anime ni. So, serius gempak. So, pada korang yang tak pernah lagi tengok cerita anime Gundam dan baru nak start mula anime Gundam, aku recommend sangat-sangat korang tengoklah Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Memang best. Tak cari, cubalah tengok. Okeylah geng, sampai sini je untuk video kali ni. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Kimi Scoberto sebab sharekan video ni pada korang semua. Jangan lupa subscribe channel Kimi Scoberto dan juga jangan lupa singgah channel Story For You. Thank you for listening. I'll see you again. Assalamualaikum. Bye-bye.